Okay, I'm a homer, the second three, one M. I'm kind of a goer, yeah. Like you say, I need to focus. Ini tujuan kepada pendidikan raya selaras dengan tema sejahtera dan raya. Dan bagi saya adalah suatu yang amat merangsangkan pelajaran yang terbaik yang pernah diundang. Di dalam keadaan yang sama, saya kaya dia sebutkan bahwa yang sustainable, realistik dan di samping itu dapat memenuhi keperluan yang biasa dituntut oleh segenap peringkat kumpulan dalam masyarakat juga. Daripada rakyat biasa, petani, nelayan, pegawai kerajaan, pesara, saya juga ada satu kumpulan yang agak terasing untuk keluar. Yang ataupun yang telah berhubungan kepada ini memberikan kepentingan dan juga fokus kepada kebajikan rakyat. Yang juga penting di sini bukan setakat itu, tetapi ia mampu menjana pertumbuhan ekonomi. Bagaimana yang telah pun disebutkan tadi, untuk tahun ke depan, antara 4.5 atau 5.5%. Dan dalam keadaan yang sama, boleh mencapai sasaran untuk mengurangkan deposit yang disebutkan untuk tahun 2015, 3%. Saya rasa cukup bangga dalam kesuksesan ini, bermakna ekonomi kita akan terus berkembang, rakyat akan dapat dibantu dengan cara yang akan langsung dari pada nanti menyebabkan tentang proses merasionalisasikan subsidi dari cara yang telah disebutkan tadi dalam bentuk ini bantuan rakyat satu Malaysia PRIM. Ini sesuatu yang diharap-harapkan. Jadi PRIM kedua ini memang sesuatu yang telah isu dulu, apalagi dengan masukan perubahan orang ujang dan program 250 ringgit yang saya periksa sumbangan yang boleh membantu lah mengurangkan kos hidup dari perubahan yang sebelum ini lah masalah dalam perubahan cukai individu dan lain-lain lagi itu adalah satu cara untuk membolehkan sejumlah kumpulan pertama yang dahulunya dikenakan cukai keluar daripada kumpulan yang dikenakan cukai. Yang kedua, mereka yang membayar cukai dapat berkurang sama-sama. Jadi ini juga memberikan mereka take-home tingkat yang lebih dan secara langsung boleh membantu mereka menambahkan pendapatan senang duit tingkat kepada rakyat Malaysia. Kita tidak ambil kira apa yang berlangkan semakin kerana yang telah diputuskan oleh kerajaan pasca keputusan dibuat kepada negeri untuk menawarkan bantuan rakyat satu Malaysia itu ialah atas dasar tanggungjawab kita untuk mengurangkan kos hidup. Itu cabaran yang dihadapi oleh sebahagian besar rakyat terutamanya yang berpendapatan bawah 3,000. Jadi ini telah dilaksanakan dan nampak lihat kesannya kita sangat mengurangkan kos itu bagi kumpulan tadi, tetapi wang yang telah pun dibelanjakan oleh mereka yang lebih daripada 2 bilion itu diputar balik masuk dalam sistem kawasan. Ya, bermakna mereka ini berbelanja, jadi perdagangan dalam negara berkembang, consumption pun dapat meningkat. Jadi satu pengurusan ekonomi yang saya kira amat tepat. Sebab itu pada tahun ini masih melihat pertumbuhan. Tetapi yang juga agak penting di sini, kadang-kadang pemangkal berkata dengan perbanjangan ini mungkin kita akan menghadapi masalah, tapi jelas terbukti bahawa kadar defisit negara kita dapat dikurangkan dan diteruskan untuk tahun ini bukan sendiri rumah. Saya kira 4.7 juta isi rumah, tapi kalau dicampur dengan orang bujang, saya dimaklumkan lebih 2 juta adalah tergolong dengan orang bujang. Bagaimana rumah dia akan mendapat nikmat dan krim dua ini, saya ada punya berkembang 3,000 bawah bagi orang bujang adalah satu rumah yang besar. Jadi bermakna kesan kepada langkah krim ini akan membawa impak positif kepada perubahan dalam negara.